sementara kuasai sebenarnya di sana nomor punggung 8 Bayu Galijati. Floating luar biasa pasnya Tio melambung indah, angkat ke belakang Yatim. Nampaknya dinyatakan keluar satu poin sebaik dari Yatim, membuka angka pertama 1-0. Tos. Awas. Kacamata wasit. Kasiatin. Untuk kedua kalinya nampaknya Bayu asal pengaturi nama serangan dari Galijati. Floating luar biasa passing yang melambung indah, angkat dada kembali lumbang. Luar biasa melalui satu tipuan manjat amabu dikembalikan Galijati. Angka pertama untuk Aspas Pasir 1-1. Tono, konsentrasi tingkat tinggi Tono, passingnya sempurna karirnya Suro. Sempurna melakukan satu open spek Suro, 2-1. Nah, sementara kuasai sebenarnya di sana dari arah selatan ambil ancang-ancang dari posisi 5 Nanda, sang quicker dari Galijati. Lepas sudah passingnya melambung indah, angkat di belakang ini lambung. Telah ditunggu satu blok rapat dari Galijati, 3-1. Dua angka tertinggal Aspas Pasir atas lawannya Galijati. 3-1 skor sementara di set yang kelima. Ananda lepas sudah passingnya lumbar melambung indah, angkat kembali Yatim. Luar biasa kali Yatim memecah kebuntuan untuk Aspas Pasir, 2-3. Nah, konsentrasi tingkat tinggi di sana Lumbon. Floating luar biasa, holding. Satu reserve dari Putra dinyatakan holding. 3-3 janda semakin menggoda. Konsentrasi tingkat tinggi di sana nomor punggung 8 Lumbon. Passingnya cukup sempurna, angkat ke belakang Suro. Gagal pertahanan dibangun oleh Aspas Pasir. 4-3. Satu angka masih memimpin di awal set yang kelima. Kuasai sebenarnya di sana Suro. Floating luar biasa passingnya melambung indah, angkat dada 1-1. Dari Marsono 4-1. Nah, sementara dari arah utara ambil aja dari posisi 1 nampaknya Yatin. Konsentrasi tingkat tinggi Yatin. Siapa yang dituju Yatin? Floating luar biasa passingnya Suro melambung indah, kali ini ada Putra. Pertahanan luar biasa, defense sempurna, serangan balik kembali Putra. Luar biasa, Aspas Pasir mulai satu blok rapat gagal ditembus oleh Putra dan kawan-kawan. 5-4. Lemai dikejoh. Ada berpunggung tadi sana Yatin. Siapa yang dituju Yatin? Floating luar biasa, passing yang menampaknya dibiarkan saja dan dinyatakan masuk. Satu floating luar biasa dari Yatin, 6-4. Masih dari Yatin di set yang kelima, 6-4. Sementara kuasai sebenarnya Yatin. Floating luar biasa passingnya cukup sempurna Suro, angkat tinggi Fajri. Terlebih dahulu nampaknya melewati garis Fajri, 7-4. Tiga angka memimpin sementara di awal set yang kelima. Aspas Pasir mulai nomor 4 di sana Yatin. Konsentrasi tingkat tinggi Yatin. Siapa yang dituju? Floating luar biasa passingnya Suro kurang sempurna. Satu hadangan dibiarkan saja nampaknya, kali ini miskomunikasi terjadi dari Aspas Pasir. 5-7. Bakul kerambil. Nomor punggung 7 di sana Fajri lakukan jumping servis gagal, 8-5. Goyongan terlebih dahulu set yang kelima. 15 angka dibutuhkan kedua tim untuk melaju ke babak berikutnya atau babak grand final, tentunya masih dalam turnamen bola voli Smash Happy tahun 2022. Rampungi mas Badai Pasir itu mas, itu Badai Pasir atau mas? Lepas sudah passingnya libir melambung indah, kembali ada Putra. Defense luar biasa dibangun, serangan balik kembali Putra.
pertahanan sempurna nampaknya kali ini gagal satu hadangan dari Tono. Pindah poin 6 melawan 8. Dua angka tertinggal kali Jati atas lawannya Aspas Pasir. Nah, kuasai sebenarnya di sana nomor 10 Arif. Footing luar biasa pasnya melambung indah kali satu serangan cepat dari Tono gagal diantar oleh satu peluang rapat dari Nanda. 9 melawan 6. Tiga angka memimpin Aspas Pasir di set yang kelima melalui nomor 7. Nah, siapa dia di sana tadi? Kali passingnya melambung indah angkat kembali satu semai cepat tampaknya dari Nanda menambah angka kembali untuk Kali Jati 7 melawan 9. Masih tertinggal 2 angka di set yang kelima Kali Jati melalui nomor punggung 11 di sana Putra. Kali passing kurang sempurna nampaknya pertahanan luar biasa nampaknya dinyatakan keluar 8 melawan 9. Nah, sementara time out diminta oleh official dari Aspas Pasir Mas set yang kelima. Putra dari Kali Jati floating luar biasa passingnya Yatin melambung indah lumbang keluar satu hadangan dari Kali Jati 10 melawan 8. Dua angka memimpin di set yang kelima. Kuasai sebenarnya di sana sang pengatur irama serangan siapa lagi kalau bukan Danda. Konsentrasi tingkat tinggi lepas suka floating luar biasa passing Arif melambung kurang sebelah kami si satu passing gagal dilakukan oleh Nanda tak mampu melewati net dinyatakan 2 kali sentuhan 11 melawan 8. Tiga angka memimpin sementara Aspas passing nampaknya mulai membalikan keadaan Aspas Pasir passing kurang sempurna dilakukan oleh Putra 12 melawan 8. Nampaknya mental yang berbicara di set yang kelima kali ini kuasai sepertinya di sana Danda konsentrasi tingkat tinggi Danda floating luar biasa passingnya Putra melambung indah satu duel mampu dimentahkan dengan sempurna Danda angkat tinggi dorong penempatan lumbang terima dari belakang Arif melihat surah pressingnya mampu dibaca kali Danda satu penempatan luar biasa terbaca kembali angkat kembali ada Tio holding dilakukan oleh Putra 13 lawan 8 sementara time out diminta oleh official dari Kali Jati masih di set yang kelima Tio gue paku buwe Ya. Dua angka dibutuhkan Aspas Pasir menuju babak grand final. Kali ini pengamatan sempurna dilakukan oleh Kali Jati. Bola dibiarkan saja dan dinyatakan keluar 9 melawan 13. Sementara dari arah utara di sana sang pengatur nama serangan Bayu. Lepas sudah floating luar biasa passingnya Tio melambung indah. Angkat kembali ada lumbang gagal nampaknya Putra. Nah, resepnya melakukan satu defend dinyatakan meleto 14 melawan 9. Satu angka lagi nampaknya tim bola oleh Aspas Pasir memastikan dirinya melaju ke babak grand final. Lepas sudah floating luar biasa passingnya melambung indah. Satu pressing. Menyudahi